Gimana nih? Gue sih nggak mau cari masalah. Kenal juga enggak. Kita cepet aja yuk, pulang yuk. Tapi dia kelihatannya butuh bantuan. Kalau lo mau nolongin dia, silakan aja. Tapi gue nggak mau berurusan dengan orang yang ngejelas kayak gitu. Nanti kena perkara lagi. Yuk, cabut yuk. Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Perbuatan kalian benar-benar memalukan. Ini aib bagi keluarga kita, Tika. Mama tidak mengerti setan apa yang merasuki otak kamu sampai-sampai kamu berani mengajak seorang pria bermalam di rumah kita. Bahkan kalian tidur bersama, melakukan perbuatan yang hanya pantas dilakukan oleh suami istri. Apa kamu sudah tidak waras, Tika? Saya masih waras, Mah. Saya melakukan ini karena saya mencintai Malin. Karena kita saling mencintai, beneran, Lin? Saya nggak ingat apa-apa, Tante, tentang kejadian tadi malam. Apa? Kamu tidak ingat? Oh, saya tahu. Kamu mau lari dari tanggung jawab kamu, kan? Enggak, bukan gitu, Tante. Cuman saya memang benar-benar nggak ingat sama sekali apa yang terjadi tadi malam. Sehingga saya sempat pusing. Saya sempat pusing lalu... Mah, Malin tidak akan lari dari tanggung jawabnya, Mah. Saya percaya kok sama Malin. Tanggung jawab? Kamu akan menikahi saya kan, Lin?
Ngapain ibu kemari? Ibu cemas semalam kamu tidak pulang. Kamu kemana? Saya barusan telepon rumah nggak ada yang angkat satupun. Orang dari tadi pagi kita di sini kok. Ibu sampai nggak tidur bang. Bang mana aja sih? Saya nggak kemana-mana. Saya nggak kenapa-napa sama sekali bu. Tapi kan kamu tidak pulang semalam, Lin. Kemana? Bu, bisa nggak ngomongin ini di rumah aja? Rif, tolong anterin ibu pulang sekarang. Tapi ibu mau mencari Lili, Lin. Siapa yang menemani ibu? Bu, saya mesti kerja, Bu. Ini jam kerja saya. Bisa nggak ngerti, Bu? Sampai hari ini Lili belum ditemukan, Lin. Ibu khawatir apa tidak bisa. Kamu istirahat sebentar, minta izin. Bu, jangan bikin saya tambah stres, Bu. Udah, Bu. Rif, tolong anterin ibu pulang. Jadi, Bu. Biar saya aja. Bantuin ibu nyari Kak Lili. Ayo, Bu. Tapi kan kamu harus sekolah, Rif. Lah, sekali-sekali bolos kan nggak apa-apa, Bu. Buat menolong orang. Kamu saja berpikir begitu. Bang Mali malah tidak. Dia bekerja terus tidak meluangkan waktu untuk mencari Lili. Emangnya ibu nggak tahu? Bang Mali itu kerja keras, Bu. Nah, makanya sekarang dia sukses. Ibu tahu Bang Mali itu punya kemauan yang keras. Tapi kan bukan berarti tidak punya hati nurani, Rif. Orang kan bisa berubah, Bu. Bang Mali itu udah lama tinggal di Jakarta. Di Jakarta ini udah nggak ada hati nurani. Tidak mungkin, Rif. Ibu percaya Jakarta tidak akan merubah anak ibu. Bu, capek nih, Bu. Naik ojek aja deh. Boleh. Kamu yakin si Malin itu mau menikahi kamu, Tik? Ya yakin dong, Ma. Malin itu kan orang yang punya prinsip. Jadi dia pasti merasa punya tanggung jawab sama saya. Kalau dia tetap menolak juga? Ma, semakin banyak orang tahu kejadian ini, udah pasti semakin banyak orang yang mendesak Malin untuk menikahi saya. Dan dengan begitu pasti Malin akan menikahi saya secepatnya. Maksud kamu? Maksud saya, Mama kasih kabar ini sama Papa. Biar Papa ikut mendesak Malin untuk menikahi saya. Begitu saya menikah, saya akan menerima warisan sepenuhnya dari Papa. Dengan begitu kita gak perlu lagi berurusan dengan perempuan itu, Ma. Istri mudanya Papa yang seraka itu loh, Ma. Tapi Tik, apa kamu mencintai Malin? Maksud Mama, kamu kan akan menikah sama Malin. Pernikahan itu kan cuma sandiwara, Ma. Begitu warisan udah di tangan saya, kapanpun Malin bisa saya singkirkan. Kelihatannya transaksi kamu bagus lah gitu. Buruan lapor sama Pak Niko supaya Pak Niko makin sayang sama kamu. Setahu gue sih orang kerja tuh cari nafkah, bukannya cari perhatian sama bos, ya nggak? Yoi, anehnya masih ada aja orang yang bekerja untuk mencari muka sama atasan. Diam dong. Udah cukup gue ngedenger bacot lu berdua ya. Gue di sini punya peran penting asal lo tahu. Mau pulang sekarang? Iya Lin, sorry. Gue nggak bermaksud nyinggung lo kok. Ya nggak? Iya, kita cuma ngobrol doang kok. Asal lo tahu ya, gue punya peran penting di sini. Dan gue bisa bikin lo berdua pecat. Gue nggak ada maksud. Jaga tuh mulut! Aduh, dosen memang ada-ada aja deh kalau ngasih tugas ya. Nggak kira-kira kok nggak sih. Tunggu bentar ya. Jen, gue ada perlu sama lo. Perlu apa? Lo kan perancang busana. Kira-kira lo bisa gak buatin desain baju pengantin untuk gue? Baju pengantin? Iya, untuk pernikahan gue sama Lin. Apa? Rencana dalam waktu dekat ini. Jadi gue mesti buru-buru nih. Kira-kira lo bersedia gak? Ih, dikasih order malah lari. Aneh deh. Lo serius? Atau cuma mau ngeledekin si Jenny aja sih? Ah, gue sih biasa aja lagi. Malin aja yang sok keseriusan sama gue. Sampai pengen buru-buru nikah tuh. Iya, untuk pernikahan gue sama Malin. Rencana dalam waktu dekat ini. Jadi gue mesti buru-buru nih. Jen? Jenny, ada apa?
Kok lu nangis? Gak apa-apa, Rey. Ayo dong, Jen. Cerita sama gue. Siapa tahu gue bisa bantu lo. Nanti lo kesel lagi sama gue. Kesel sama lo? Emang ada apa? Semalam kan lo kesel sama gue gara-gara gue ngebahas Malin terus. Jadi lo nangis karena ada hubungannya sama si Malin? Tika bilang mereka mau nikah, Rey. Apa? Serius lo? Rey, mau kemana? Rey! Tika! Tumben nyapa gue, ada apa? Gue pengen ngomong sama lo. Ngomong sama gue? Oh, gue tahu deh. Lu pasti udah dengar tentang pernikahan gue sama Malin. Sorry, Rey. Pernikahan gue gak bisa dibatalin lagi. Lagi pula, pintu hati gue ditutup untuk cowok lain. Tika, Tika. Gue gak peduli sama kisah percintaan lu, Tik. Gue cuma minta, lu berhenti deh nyakitin perasaan orang. Kenapa? Lu sakit hati dan kecewa karena gue milih Malin? Enggak, Tika. Ini masalah Jenny. Jenny? Buat apa sih lu nyakitin perasaan dia? Lo mau nikah sama siapapun, silakan. Tapi gak perlu nyakitin perasaan dia. Loh, salah gue apa? Gue kan cuma ngasih order sama Jenny untuk bikin baju pengantin gue. Harusnya tuh Jenny terima kasih sama gue. Kok malah sakit hati? Gue gak ngerti deh. Tika, jangan sok innocent deh. Gue tahu siapa lo. Gue tahu lo sengaja ngarang-ngarang cerita untuk nyakitin perasaan Jenny. Gue ngarang cerita? Lo pikir gue bohong? Malin, ini Tika. Ada yang mau bicara sama kamu. Lu buktiin sendiri. Silakan lu bicara sama yang bersangkutan langsung. Nih. Lin, ini gue, Rey. Rey, kenapa, Rey? Gue cuma konfirmasi aja. Gue denger lu mau nikah sama Tika, benar? Siapa yang bilang gitu, Rey? Lin, sisi kampus ini udah tahu. Lin, kalau benar, gue cuma titip pesan satu. Lo nggak usah ngundang Jenny lagi dan nyakitin perasaan dia, oke? Okay? Rey, mana Tika? Gue mau ngomong sama Tika. Nih. Udah puas? Gue puas, karena Malin nggak ngomong apa-apa. Lo nya aja yang GR. Apa? Malin, kamu apaan sih? Kamu nggak bilang sebenarnya sama Rey? Apa maksud kamu? Tik. Kita belum ngomongin apa-apa soal pernikahan, Tik. Ngapain kamu nyebarin berita kayak gini? Apa saya harus menutupi masalah rencana pernikahan kita? Emang saya nggak boleh membagi kebahagiaan kita sama teman-teman yang lain? Tik, tapi kita belum... Belum apa? Kamu berubah pikiran kamu? Tika, saya... Malin, kalau kamu nggak menikahi saya, lebih baik saya mati. Daripada harus nanggung aib ini, tau nggak? Tik, halo? Tika? Tika! Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ada kabar mengenai anak ibu yang hilang itu. Kalau udah ada kabar, pasti akan hubungi ibu. Iya, Pak. Kami mengerti. Terima kasih. Kak Lili kemana, ibu? Kalau ibu bilang dia masih lemah, pasti dia belum jauh dari sini, Bu. Justru itu, Rif. Ibu sangat khawatir terjadi sesuatu pada Lili. Ibu merasa sangat bersalah kalau terjadi sesuatu pada dia. Tenang aja, Bu. Saya akan menemani ibu. Oke? Sampai Kak Lili ketemu. Terima kasih, Arif.
Udah deh, ibu istirahat aja biar saya cari Kak Lili. Boleh, tapi hati-hati ya. Ibu nanti di sana, ya? Iya. Betul kan kata Mama? Si Malin itu tidak sebodoh seperti yang kamu kira. Buktinya, sekarang dia berubah pikiran dan menolak menikahi kamu. Enggak, Ma. Malin tetap akan menikahi saya. Saya tetap harus menikah, Ma. Biar gimana pun itu satu-satu cara untuk mendapatkan bagian warisan kita. Lagi pula saya udah capek lagi, Ma, ngadepin istri muda papa. Dia selalu mempersulit kalau mengenai uang. Ma, Mama mau telepon siapa? Papa kamu. Kamu benar-benar manusia yang gak punya moral. Kamu mau mencoba menghancurkan masa depan anak saya. Bapak? Ya, kamu ingat saya. Saya adalah mantan bos kamu. Dan saya adalah papanya Kartika. Pak, biar saya jelaskan. Saya tidak mendengar penjelasan apa. Tentukan dari kamu. Yang saya butuh adalah tanggung jawab kamu. Kamu berani berbuat dan kamu harus berani bertanggung jawab. Tapi Pak. Diam. Benar baik. Jangan coba-coba lari dari tanggung jawab ini. Dan saya minta, kamu segera menikahi Kartika. Ngerti kamu? Apa? Kamu mau kembali ke Singapura? Saya mau nangin diri, Pak. Saya mau ngelupain semua masalah saya yang di Jakarta. Dan saya memutuskan lebih baik saya meneruskan sekolah saya di Singapura, Pak. Jenny, kamu tahu kan kenapa Papa nyuruh kamu balik ke Jakarta? Saya tahu. Maaf kalau ternyata saya mengecewakan Papa. Kamu harus tetap di sini untuk meneruskan bisnis papa di sini. Papa tahu kenapa kamu memutuskan untuk meninggalkan Jakarta. Jen, dengarkan papa baik-baik. Kamu tidak bisa menghindar dari kenyataan. Masalah kamu tidak akan selesai dengan cara kamu melarikan diri. Papa harus ngerti perasaan saya. Saya harus pergi, Pa. Ini semua gara-gara si Malin. Iya kan? Justru kamu harus tetap di sini untuk menyaksikan kehancuran si Malin. Hari ini kamu meneteskan air mata karena kamu sakit hati sama si Malin. Tapi kamu lihat besok, besok atau lusa, si Malin akan menerima hukuman dari atas perbuatannya sama kamu. Papa janji. Kamu pikir papa akan diam saja melihat anak papa satu-satunya disakiti orang lain? Tidak, Jenny. Thank you.
Ya, Malin. Saya, Bu. Gimana hasilnya, Mero, ya? Nih. Hah? Capek kerja seharian. Tangan capek, kaki capek. Gak dapet segitu. Mendingan juga ngemis. Kerjanya sebentar, duitnya banyak. Ti, kamu tidak boleh cepat menyerah. Harus tekun. Daripada kerjaan yang gak halal, lebih enak kerja yang halal. Capek sedikit, kan gak apa-apa. Daripada dosa. Iya deh, iya. Bu, masak apaan? Nanti lapar nih. Ibu tidak sempat masak, Ti. Seharian ibu keliling mencari Lili. Ibu buatkan mie, ya. Gak usah deh. Terus gimana kabar dari polisi? Kalau perlu saya panggilkan penghulu sekarang juga. Apa, Pak? Ya, sebelum kamu lari dari tanggung jawab ini. Pak, saya nggak mungkin lepas dari tanggung jawab. Cuman saya benar-benar nggak tahu apa yang terjadi malam itu, Pak. Saya lupa sama sekali, Pak. Saya tidak percaya kamu. Tidak ingat bagaimana? Kamu lupa di mana kamu tidur waktu saya membangunkan kamu pagi itu? Saya tahu saya tidur di kamar Kartika, cuman bukan berarti saya... Bukan berarti apa? Kamu mau menuduh Kartika berbohong? Untuk apa Kartika bohong dan mempermalukan dirinya sendiri? Seharian Kartika mengurung diri di kamar. Tidak mau makan dan tidak mau bicara dengan siapapun. Dia bilang kamu tidak mau bertanggung jawab. Boleh saya ketemu sama Kartika? Tika. Mau apa kamu kesini? Ayah kamu yang bawa saya kesini, Tika. Jadi artinya kamu kesini karena dipaksa papa? Jadi kalau kamu gak dipaksa papa, kamu gak akan datang kesini, begitu? Tik, kamu tahu saya bukan pengecut, Tik. Saya gak mungkin lari dari tanggung jawab, Tik. Udahlah, biar aku aja yang tanggup aib ini sendiri. Tika. Kamu boleh pergi dan lari dari tanggung jawab ini. Tapi kalau sampai kejadian ini bikin saya hamil dan saya melahirkan anak itu, jangan harap saya akan mempertemukan kamu dengan anak itu. Menikah? Tapi siapa gadis itu? Namanya Kartika, Bu. Teman saya di kampus dulu. Saya tahu Ibu berharap saya menikah sama Lili, Bu. Cuma nasib saya nentuin lain, Bu. Kamu kan tahu Lili sangat mencintai kamu. Ibu juga sudah ceritakan semua pengorbanan dan perjuangan dia untuk menemukan kamu di Jakarta. Apa kamu tega menyakiti dia, Lin? Ibu harus menerima kenyataan, Bu. Lili toh sampai sekarang juga belum ditemuin kan, Bu? Tapi itu bukan berarti kamu bisa melupakan Lili begitu saja, Malin. Dulu waktu kamu menghilang di Jakarta, Lili tidak pernah putus harapan untuk mencari kamu. Akhirnya dia menemukan kamu. Sekarang, apa kamu akan menyerah begitu saja dengan menikahi gadis lain? Masalahnya nggak sederhana itu, Bu. Ini bukan masalah cinta, Bu. Tapi masalah tanggung jawab. Tanggung jawab? Saya harus nikahin Kartika, Bu. Saya nggak punya pilihan lain. Maksud kamu? Kamu terpaksa menikahi dia? Siapa yang memaksa kamu? Bu. Malin udah melakukan kesalahan, Bu.
satu-satunya cara Malin menebus kesalahan itu adalah dengan menikahi dia, Bu. Ibu ngerti kan maksud saya? Bu. Kamu sudah tahu latar belakang keluarga mereka. Papa nggak ngerti. Kamu mau menyerahkan diri kamu kepada orang yang belum kamu kenal. Saya nggak peduli dengan latar belakang Malin, Pak. Yang jelas saya mencintai Malin. Baik kalau begitu, Papa mau kamu mengundang Malin dan keluarganya ke rumah. Biar bagaimanapun, Papa pengen tahu keluarga mereka. Malin udah gak punya orang tua, Pak. Halo, Pak Niko. Ya. Saya sangat senang sekali dengan cara kerja Malin. Dia mengelola investasi saya dengan sangat berlian. Saya harap Anda tidak keberatan kalau saya ngasih bonus sama dia. Bagaimana? Bonus rumah? Iya. Pak Sony puas dengan kerja kamu. Dia mau memberikan hadiah rumah untuk kamu. Dan dia ingin kamu untuk menemuinya secara langsung karena dia mau memberikannya secara pribadi. Aja dulu yuk. Tangguh, tinggal 8 kerat lagi. Alah, gampang, ntar diterusin. Yang penting kita sholat aja dulu, habis itu kita makan ya. Yuk. Ya Allah. Syukurlah, Jen. Gua seneng banget denger lu gak jadi pergi ke Singapura. Gua harus tetap di sini, Rey, untuk ngelindungin Malin. Ngelindungin Malin? Untuk apa, Jen? Gua takut ada apa-apa sama Malin. Karena semalam Papa bicara soal balas dendam, Ray. Papa lo? Maksudnya, Papa lo tahu hubungan lo sama Malin? Bukan salah Malin kalau ternyata dia mirip Kartika. Dan kita gak bisa maksain orang untuk sayang sama kita, kan, Ray? Gue akui gue sakit hati dan kecewa sama Malin. Tapi gue gak marah. Malah sekarang Papa yang dendam sama Malin. Papa bilang Malin akan mendapat hukuman atas perbuatannya. Jen, bentar. Gua gak ngerti. Kenapa sih lu selalu nolongin si Malin? Padahal dia tuh jelas-jelas nyakitin lu, ngecewain lu. Ray, mudah-mudahan suatu saat nanti Malin bisa ngertiin perasaan gue. Iya, mudah-mudahan, Jen. Tanya, ini daerah apa ya, Bu? Cipanas, Neng. Cipanas? Emangnya, Neng, dari mana? Kok nyasar di sini? Saya nyasar dari Jakarta, Bu. Jakarta? Kalau dari sini naik bus ke Jakarta, kira-kira 2 jam, Neng. Makasih, Bu. Ibu, kamu
sudah pulang sekolah. Ibu dari mana aja? Ibu keliling mencari Kak Lili. Ibu kenapa gak ngajak saya sih? Ibu tidak mau kamu bolos sekolah terus. Ibu tidak mau menyusahkan kamu, Ati, atau Bang Malin. Kalian kan semua sudah punya urusan sendiri-sendiri. Tapi Kak Lili kan udah ibu anggap sebagai anak ibu sendiri. Berarti Kak Lili juga kakak saya, Bu. Saya tetap harus mencari dia. Seandainya Bang Malin punya pikiran seperti kamu, Rif. Bu, emangnya Bang Malin mau kawin ya? Ibu tidak tahu harus bilang apa pada Kak Lili. Dia kemari menemani ibu untuk mencari Bang Malin. Setelah bertemu, sepertinya Bang Malin tidak peduli. Kak Lili pasti akan kecewa kalau tahu Bang Malin menikahi gadis lain. Pak, nasi ayam satu, Pak. Ya, ya. Apa kabar, Mai? Mau pesan minum apa? Nggak usah, Pak. Makasih. Saya nggak bisa lama-lama. Saya tahu, Malin. Kamu orang sibuk sekali. Kamu tidak mau membuang-buang waktu kamu. Iya kan? Saya cuma perlu sedikit waktu kamu. Saya cuma mau ngasih ini sama kamu. Terimalah. Makasih banyak, Pak, atas niatnya. Tapi saya... Terimalah. Pemberian saya ini tulus. Kamu sudah membantu investasi saya dengan sangat brilian. Saya suka dengan kerja kamu. Apa salahnya saya membagi keuntungan sama kamu? Anggap saja ini insentif buat kamu. Supaya kamu lebih giat lagi dalam bekerja. Ayo. Ayolah, Malin. Terimalah. Surat-suratnya sedang diurus. Tapi kapanpun kamu mau menempati rumah itu, kamu sudah bisa menempatinya. Kasih banyak, Pak, atas pemberiannya. Ya. Pelan-pelan kamu jatuh dalam perangkap saya. Ambisi kamu akan jadi bumerang dan menghancurkan hidup kamu sendiri. Apa? Gue mau kasih selamat. Sorry kalau gue kemarin agak emosi. Lo masih butuh bantuan gue ngerancang baju pengantin gak? Apa?
Gak salah lo, Jen. Lo mau bantu pernikahan Malin. Ini satu-satunya cara di mana gue bisa ketemu dan bicara sama Malin. Jen, buat apa lagi sih lo bicara sama Malin? Selama ketika belum berlangsung, gue masih bisa nyadarin Malin kalau dia gak bakalan benar-benar bahagia sama Kartika. Jen, itu sama saja buang waktu. Yang ada ntar lo sakit hati dan kecewa lagi sama mereka. Jen, gue yakin pernikahan mereka gak mungkin dibatalin. Loh, kenapa enggak? Mereka sudah menentukan tanggal dan tempat pernikahan mereka, Jen. Eh, kamu udah datang. Bantuin aku cari bahan untuk baju pengantin kita yuk. Lihat deh, lucu. Kata kamu, bagusan baju adat kayak gini, apa baju yang modern kayak gitu? Mbak, ini tagihannya. Oh ya, kasih. Ya. Sayang, kamu tolong bayarin di situ dong. Abis ini, kamu temenin aku ke tempat cetak undangan ya. Sekalian bantu pilih desainnya. Undangan? Iya, aku udah sebarin sebagian, tapi belum semuanya. Kamu kok gak ngasih tau saya sama sekali masalah ini? Kamu kan tahu, kita harus melangsungkan pernikahan secepatnya. Kamu tinggal minta izin ke kantor kok. Nih, kamu lihat tanggalnya. Kamu keterlaluan, Tik. Sebisanya kamu gak ngelibatin saya sama sekali dalam hal ini. At least kamu mesti ngomong sama saya dulu, Tik. Gimana aku mau bicara sama kamu? Kamu kan selalu sibuk di kantor. Dan kita berdua gak punya banyak waktu. Aku gak mau kawin dalam keadaan gendut begini. Apa maksud kamu? Saya gak mau menikah dalam keadaan hamil. Kamu gak mau kan semua orang tahu aku dihamil karena kecelakaan. Ini undangan untuk kamu. Kamu pasti mau undang saudara-saudara kamu kan? Yuk. Mau kemana? Temenin aku makan siang. Sekalian kita ngomongin masa pernikahan kita. Ayo dong, nanti kamu marah lagi ngerasa gak dilibatin. Bang Malin! Bang Malin berbelanja ya? Siapa dia, Malin? Bang! Hah, siapa kamu? Tukang semir geso akrab sama calon suami saya. Apa? Bang! Begitu sih, Bang Malin. Siapa sih dia? Kok bisa kenal sama nama kamu? Nggak tahu. Dia mungkin maksudnya saya pernah langganan semir sama dia. Tapi kok bisa tahu nama kamu dari mana ya? Ya saya juga nggak tahu, Tik. Maksudnya mungkin dia pernah dengar teman-teman kantor saya manggil nama saya. Ih, tuh orang kayaknya sok kenal banget sih. Ya udahlah, Tik. Jalan. Barangkali kamu salah lihat, Tik. Nggak mungkin, Bu. Orang dia ada hadapan sama saya kok. Bang Malin kenalin saya. Tapi kayaknya Bang Malin malu deh ngakuin saya. Soalnya cewek yang dibawa itu kayaknya anak gedongan, Bu. Cewek? Iya. Mungkin tuh cewek yang mau dikawinin kali, Bu. Emang Ibu belum dikenalin sama calon mantu? Sampai saat ini, Ibu belum merestui pernikahan itu, Ti. Ibu tidak bisa mengkhianati Lili. Lagi pula, apa mungkin Malin akan melangsungkan dan merayakan pernikahannya sementara Lili belum ditemukan? Iya juga sih, Bu. Bang Malin malu kali. Malu? Malu kenapa?
malu ngenalin ibu sama calon bininya. Soalnya gue ngeliat tuh cewek anak orang kaya. Udah gitu cakep sih, cuman judes. Eh, mana mungkin Bang Malik malu ngenalin ibunya sama calon bininya. Dia kan sayang bener. Buktinya emang gue, Bang Malik udah gak kenal. Dia malu kali kenal sama tukang semir sepatu. Gue sih cuman kesian sama ibu. Bukan lagi pusing mikirin Lili. Eh, Bang Malik bukannya prihatin, malah bikin rencana kawin lagi. Ada-ada aja. Weh, setar gue mana? Udah gue makan. Makan pakai apa? Buta mata lo. Makan datang ke sini dong lo. Ngapain ambil? Wah, gue lu ngambil ya? Wah, ngaji lo. Jangan, gue. Wah, gue ambil juga. Langsung gitu lo. Dari mana lu ngambilnya? Dari, lu ngambil juga gue. Langsung gitu dong. Dari mana saja kalian? Kamunya udah nunggu tuh. Sorry, Ma. Jalan macet. Jenny? Iya, dia bilang Jenny bisa nyiapin baju dan jas pengantin kamu dalam waktu dekat. Apa kabar, Malin? Selamat ya. Saya ikut bahagia mendengar rencana pernikahan kamu dengan Kartika. Mepet, Lin. Tukang jahit lain gak ada yang bisa melakukannya. Hanya Jenny yang bisa menyelesaikannya sesuai keinginan saya. Tapi kamu kan tahu kalau Jenny itu... Saya tahu Jenny menaruh perhatian sama kamu. Terus kenapa kamu masih ngelibatin Jenny dalam hal ini? Kamu kenapa sih? Kamu takut nyakitin hati Jenny? Kamu masih nyimpen perasaan sama dia? Bukan gitu, Tik. Tapi saya... Alah, udah deh, Lin. Udah gak penting gak bahas soal ini. Yuk, gak enak. Jenny udah nunggu kelamaan. Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Apa yang harus hamba katakan pada Lili kalau hamba sudah bertemu dengan dia nanti? Hamba tidak mungkin mengkhianati pengorbanan dia yang sudah dia lakukan selama ini, ya Allah. Hamba mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Berikanlah jalan yang terbaik. Ibu dan Arif sudah mencari dia kemana-mana. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana Lili berada. Mungkin sudah takdir, Bu. Ibu mungkin mesti harus lebih tabah ngadepinnya. Kamu menyuruh ibu untuk menyerah mencari Lili? Saya nggak ada pikiran ke sana, Bu, sama sekali. Saya cuman mungkin ingin ibu lebih mikirin masalah pernikahan saya. Saya ingin ibu ikut serta dalam segala persiapannya, Bu. Malin, dalam keadaan seperti ini bagaimana mungkin ibu berpikir yang lain? Bu. Malin, sebelum ibu menemukan Lili, ibu tidak mungkin merestui pernikahan kamu.